Halo Sobat Traveler, salam Pengelana. Bagi Sobat Traveler yang baru pertama berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Bagi Sobat yang sudah subscribe, bisa bantu channel ini lebih berkembang dengan share videonya melalui akun sosial media Facebook serta WhatsApp. Indorasa, oke, ini ternyata Sobat Traveler, rumah makan dari PO Handoyo. Wah, kita doang yang pertama nih. Oh, tadi siang banyak ya. Yo, servis makan dulu. Nah, oke, rumah makannya masih sepi karena bisnya baru kita yang pertama. Oke, ternyata beda Sobat Traveler, ini persmanan yang berbayar. Nah, kalau untuk yang pakai kupon makan dari Handoyo adanya sebelah sini. Hampir aja tadi kita makan di situ. Seperti biasa, kupon makan itu ada di lampiran tiket. Nah, nanti disobek oleh bagian dari rumah makannya. Ini Mas. Ya. Nah, disobek sedikit. Oke, terima kasih. Tinggal kita antri di tempat makan. Ya Sobat Traveler, ini dia menu makan hari ini di rumah makan Indorasa, rumah makannya PO Handoyo. Saya tadi lihat menunya ada ayam kecap, kemudian sayur kacang panjang dan bihun. Dan ini kita cobain dulu. Oke, ini air teh manis hangat. Yuk Sobat Traveler, selamat makan. Mak. Jadi rumah makan Indorasa ini letaknya ada di Jalan Raya Subang, Cikamurang, Indramayu. Ini rumah makan khas untuk PO Handoyo. Di bagian depan ada jajanan makanan ringan dan minuman ringan. Ini biasanya cocok buat ngemil nanti di dalam bis. Ini kayak ada snack-snack tahu kering, keripik juga ada. Terus ini sepertinya ubi ya. Ubi tipis gitu ditepungin. Ada ranginang juga, kemudian roti-roti juga ada, wafer juga ada, wafer sebelah sini, wafer atau jajanan oleh-oleh apa nih. Ini ada jenang kudus semesta. Eh Mbak, jenang ini semacam kayak dodol kayaknya Sobat Traveler. Hmm.
Kalau yang ini kacang pakai gula aren ini sepertinya nih, kalau yang sebelah sini. To see you crashing up the skies like a tidal wave down on me. Sebelum melanjutkan, mari sobat bantu channel ini untuk berkembang dengan menekan tombol like lalu subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan semakin berkembangnya channel ini akan bisa membantu memberikan informasi-informasi terkini dari dunia transportasi di Indonesia. Dapat snack ya kita ya? Ya. Wah, mantep nih. Servisnya udah makan, dapat snack lagi. Lumayan sobat traveler buat ganjel-ganjel di perjalanan, dapat snack sepotong kue bolu sama air kemasan mineral. Lalu kita melanjutkan perjalanan. PO Handoyo ini yang saya naikin ini sekarang itu tujuan akhirnya itu Jember. Jember itu via Lumajang. Jadi perkiraan kalau sampai saya ikut sampai Jember itu sekitar jam 7 pagian lah. Perkiraan kalau jalanan lancar. Arus balik ke arah barat terlihat ramai sobat traveler. Karena ini sudah harinya puncak arus balik libur tahun baru dan Natal. Dari tadi saya perhatikan memang kendaraannya padat untuk ke arah barat. Dan ke arah timurnya ya lihat sendiri sobat traveler, sepi. Ya sobat traveler, kita sekarang berada di rest areanya 228, ya KM228 betul. Ini di sini adalah tempat nyolarnya PO Handoyo. Seingat saya dulu pernah ikut PO apa ya nyolarnya di sini juga 228. Coba nanti ada nggak ya barengannya? Oh ya, saya baru ingat. Waktu itu saya naik PBP ya, waktu ke Wonosobo nyolarnya di 228 juga. Ya.
Ya, sobat traveler, saya sedang istirahat. Jadi ini istirahat tidak termasuk servis makan, hanya sejenak melepas lelah di rest area KM 597 daerah Madiun. Nah, di sini kita bisa ngopi-ngopi ataupun popmi-popmi atau mau ibadah dulu, sholat dulu yang belum sempat sholat. Banyak juga tadi musolanya ada di sebelah sana. Sobat Traveler, kita sudah sampai pada bagian akhir video. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan tuliskan komentar sobat semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat Sobat Traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.